Para ilmuwan NASA menemukan planet aneh baru-baru ini yang disebut TOI 1231b karena memiliki atmosfer sangat mirip dengan Bumi. Planet ekstra surya yang mengorbit bintang KTM atau KT Merah itu ditemukan oleh para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory NASA dan University of New Mexico. Para ilmuwan mampu mengkarakteristikan bintang tersebut dan mengukur jari-jari serta massa TOI 1231b. Pengukuran ini memberikan para ahli data yang diperlukan untuk menghitung kepadatan dan hipotesis dari kandungan apa atmosfer planet itu terbuat. Planet yang seukuran sub Neptunus itu memiliki iklim sedang dengan orbit 24 hari 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Bumi ke Matahari, tetapi suhunya sangat mirip dengan Bumi. Hal ini disebabkan karena KT merah planet itu kurang kuat. Atmosfernya sekitar 140 derajat Fahrenheit, menjadi TOI 1231b salah satu planet ekstra surya paling dingin untuk penelitian atmosfer yang pernah ditemukan. Selain itu, ada kemungkinan planet itu memiliki awan tinggi di atmosfernya serta bukti adanya air. Kepadatan rendah TOI 1231b menunjukkan bahwa planet dikelilingi oleh atmosfer yang substansial. Namun, komposisi dan luasnya atmosfer masih tidak diketahui. TOI 1231b dapat memiliki atmosfer hidrogen atau hidrogen helium yang besar atau atmosfer uap air yang lebih padat. Masing-masing akan menunjukkan asal yang berbeda, memungkinkan para astronom memahami apakah dan bagaimana planet terbentuk secara berbeda di sekitar KTM jika dibandingkan dengan planet di sekitar Matahari. Tim ilmuwan dapat mengetahui hal itu dengan menyelidiki apakah gas sedang meledak dan mencari bukti atom hidrogen dan helium. Namun, karena sistem planet bintang ini bergerak cepat menjauh dari Bumi, para ahli berharap bisa melakukan penelitian tersebut.